Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama setahun ini, Bapak Ibu sekalian, para peserta program Tahfizul Quran tingkat PAUKU atau tingkat TK berjalan dengan baik. Ayat demi ayat, surat demi surat, sekaligus cara membaca dengan beberapa metode yang sudah kami laksanakan dengan para guru yang sudah hafal kurang lebih 15 juz. Dan selama ini dapat memberikan yang terbaik untuk para wisudawan santri TK dan PAUD yang ikut program Tahfizul Quran. Untuk besok hari Minggu akan juga dilaksanakan wisuda akbar tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan dilaksanakan wisuda akbar hari Minggu besok tanggal 18 Juni 2023. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kami persilakan kepada para untuk sementara ini silakan di sesi foto. Ustazah Sabrina dengan Ustazah Sophia, silakan akan diambil sesi fotonya. Tiga, dua, satu. Baik, kami persilakan kepada para nak pakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, pakaikanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamdulillahilahu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 l
sebagai simbol, sebagai wujud rasa cinta kami kepada ibunda dan ayahanda yang telah membimbing kami. Mudah-mudahan mahkota ini akan kami berikan juga nanti di yaumil akhirah sebagai amal baik untuk para ibu dan ayahku sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi generasi Qur'ani, generasi yang berilmu dan berakhlak, menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sudah foto hitungan 5? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Bapak sekalian.